Rofot kah, Pak? Iki kombinasi miras karo rokok. Apa rokoknya? Untuk dapat memusnahkan barang bukti, yang pertama diawali dengan penuangan miras di atas masing-masing tong. Orang licah. Ambune. Baik, Bapak Ibu. Setelah dituangkan ke masing-masing tong, dilanjutkan dengan pembakaran. Mohon izin Bapak PJ untuk penandatanganan yang pertama oleh para petugas pemusnahan. Selanjutnya
selanjutnya Kepala KTPB TMPC atau yang mewakili. Dan selanjutnya perwakilan dari para petugas. Siapkah ya? Ya, harapannya bahwa dengan adanya pemusnahan rokok ilegal ini, bahwa tata guna pemanfaatan dan pendapatan dari bea cukai itu semakin meningkat. Yang kedua, mengurangi peredaran rokok ilegal yang tentunya ini juga mengakibatkan kerugian negara. Karena apa? Dengan 3 juta rokok ilegal ini sudah membuat potensi kerugian negara sekitar 2,1 miliar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, potensi pendapatan negara dari cukai rokok ini. Maka tentu saja kita harus setiap tahun, setiap waktu untuk dapat mengadakan operasi rokok ilegal. Pemusnahan hari ini itu merupakan hasil dari penindakan selama bulan Mei 2023 sampai Juni 2024. Hasil penindakan yang telah kami lakukan. Jadi hasilnya tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati. Ada berapa batang? 2,1 juta batang. Untuk ada juga tes dan minuman mengandung etil alkohol. Pak, didapatnya dari mana aja, Pak? Tapi ternyata di pasar masih banyak juga, Pak. Ini ya, jadi kami ini salah satu acara kali ini itu untuk mensosialisasikan juga ke masyarakat bahwa ini kita ada program bersama pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan kegiatan operasi bersama, yaitu kita ada gempur rokok ilegal. Jadi kita berusaha untuk supaya masyarakat bisa tahu bahwa rokok ilegal ini sangat merugikan dari masyarakat maupun dari negara. Jadi ini yang kita terus upayakan kerjasama sinergitas dengan pemda setempat kait operasi pendidikan bersama maupun sosialisasi. Itu yang kami lakukan bersama. Pak, ini didapat dari mana? Dari toko kelontongan atau dari produsennya, Pak? Jadi sekarang ada modus baru untuk terkait peredaran rokok ilegal itu, yaitu lewat online, Pak. Jadi mereka pesan lewat online marketplace. Ini yang kebanyakan berasal dari daerah timur, Jawa Timur, yang dibawa ke Sumatera. Nah, ini pengiriman sekarang modusnya melalui selatan. Kalau dulu kan melalui utara, utara udah kita ketatin. Sekarang justru jalurnya mereka buka jalur baru di jalur selatan. Nah, itu yang kita tangkap di sini, gitu. Ini yang tapi rata-rata itu pemiliknya udah karena online itu yang tidak terdeteksi gitu. Jadi ini tangkap-tangkap sebagian besar dari hasil marketplace kirim pesanan lewat online itu. Ada peningkatan setahun mungkin di makin menekan menit makin meningkat. Makanya kita operasi terus bersama kait penindakan legal ini. Ini Pak Ivanto yang dari penindakan, monggo silakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Doli bahwa ini merupakan hasil kerjasama dengan Pemda setempat untuk memberantas rokok ilegal. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita harapkan peredaran rokok ilegal di Purbalingga khususnya dapat berkurang. Banjir di Banjar Negara itu bisa berkurang. Tapi tidak mungkin kemungkinan karena semakin mahalnya harga rokok yang secara resmi, maka potensi untuk harga rokok penggunaan rokok ilegal akan semakin meningkat. Tapi tetap kita akan berusaha sebaik mungkin bersama dengan Pemda setempat maupun dengan Pemprov untuk ataupun dengan aparat penegak hukum lainnya, kita akan sama-sama berusaha menegakkan aturan terkait dengan cukai sehingga peredaran rokok ilegal ini dapat berkurang secara signifikan. Mungkin itu ya dapat disampaikan dari bea cukai ya. Selanjutnya komitmen dana bagi hasil cukainya untuk bea cukai seperti apa, Pak? Itu kami
diserahkan kepada Pemda setempat karena mereka yang mengelola. Kami hanya selaku pengawas terhadap penggunaan BPJS aja. Jadi Pemda setempat yang akan menggunakan data tersebut menggunakan pengurang bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin dari Pemda ada yang bisa disampaikan. Kalau untuk bagi hasil BPJ HCT ini sudah jelas peruntukannya. Peruntukannya itu ada untuk 50% itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat dengan rincian pembagian 20% untuk program peningkatan kualitas bahan baku, kedua program pembinaan industri, yang ketiga program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Terus dari 50% ini, yang 20% itu tadi, yang 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan. Terus 10% untuk bidang penegakan hukum ini, yang tadi untuk pemberantasan rokok ilegal yang kerjasama antara Bea Cukai dengan pemerintah kabupaten masing-masing lewat Satpol PP untuk penegakan pemberantasan daripada rokok ilegal, yang 40% untuk bidang kesehatan. Jadi sudah ada peruntukannya untuk pembagian pajak daripada cukai rokok tersebut. Jadi tidak semuanya harus bisa dipergunakan hasil bagi hasil dari cukai rokok dipergunakan untuk semuanya, tidak bisa. Sudah ada panduannya penggunaan daripada hasil cukai hasil bagi hasil cukai rokok tersebut. Untuk Banjarnegara tahun ini berapa nilainya, Pak? Terima kasih, mohon izin dan stop selesai dilanjutkan dengan pelepasan truk ke TPA Wino. Anggarannya dengan kalaupun untuk penegakannya 475 juta dari bagi hasil itu, yang sekitar tadi 10% untuk bidang penegakan hukum. Kalau totalnya untuk anggaran bagi hasil untuk cukai rokok ini dari BPKD itu sekitar miliaran dari kita, tapi dibagi untuk kesehatan dan sebagainya sesuai dengan peruntukannya, sesuai keputusan dari PMK nomor 215 garing PMK .07/2021 untuk penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tempat. Terima kasih, Pak. Karena masih ada sesi pelepasan truk bersama-sama untuk menuju ke tempat pembuangan akhir di TPA Wino. Jadi anda dapat melaksanakan start dengan melepaskan bendera start. Negara biar di sana tuntas untuk dapat dimusnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.